Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudahkah kalian berolahraga? Kalau belum, sempatkan diri untuk berolahraga ya. Apalagi kalau matahari secerah ini. Hari ini kita masih lanjut belajar tentang energi. Kalau kemarin kita membahas tentang energi panas matahari, kalau sekarang kalian mau tahu? Siapkan dulu ya buku tulis kalian dan tetap belajar bersama Kalisa. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu yuk menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, sebelum Kak Lisa menjelaskan lebih lanjut apa itu energi panas bumi, kita sama-sama dengar dan lihat yang berikut ini yuk. Ayo membaca. Berburu energi panas bumi. Aduh, perempuan bercelana panjang penuh kantong itu segera berpegangan pada batu besar di sampingnya. Ketika ia hampir saja tergelincir karena menginjak batuan berlumut. Dua laki-laki bertopi bundar di belakangnya tak memedulikannya. Mereka sibuk jongkok, menunduk, dan mengamati batu-batuan. Mel, panggil salah satu dari mereka tiba-tiba. Perempuan yang dipanggil Mel tadi segera menoleh dan menghampirinya. Hampir saja ia tergelincir lagi. Sampai di dekat Don, laki-laki berkacamata yang tadi memanggilnya. Ia segera mengeluarkan lupnya. Ia bisa melihat batuan yang ditunjukkan Don dengan lebih jelas karena lup memperbesar penampakannya. Ia mengamati sebentar dengan lupnya, lalu menggeleng pelan. Bibirnya tertarik ke bawah. Bukan ini, batuannya seharusnya tidak banyak rongga seperti ini. Mereka bertiga kembali melanjutkan perjelajahan melewati batu dan cadas di dekat gunung berapi itu. Ini hari ke-6 mereka menjelajah daerah itu. Ayo, jangan menyerah, Giroh muda. Mel berteriak sambil mengempalkan tangannya ke udara. Kita akan menemukannya, teriaknya lagi. Dua temannya yang berjalan di belakangnya menarik bibir mereka ke bawah dan kulit dahi mereka ke atas sambil menahan tawa. Ian, laki-laki berkaus hijau yang satu lagi, tiba-tiba mengangkat teropong kecilnya. Ia menunjuk ke arah utara. Mel dan Don mengangguk, lalu segera melangkah mantap menuju arah yang ditunjuk Ian. Sampai di titik yang tadi ditunjuk oleh Ian, Mel berjongkok dan mengais tanah dan batuannya. Ia memegang dan meraba beberapa batu. Lalu mengulurkannya pada Don. Don memegang dan meraba batu itu. Lalu mengulurkannya pada Ian. Ian mengangguk. Mel mengeluarkan lupnya lagi. Lalu mengamati batu-batu itu satu persatu. Batu-batu ini cukup panas. Pori-porinya juga rapat. Sepertinya kita sudah dekat. Don dan Ian mengangguk bersamaan.
kita pasti bisa. Mereka mengacungkan tinjunya ke udara bersamaan. Mel tertawa terbahak. Ayo, jalan lagi, ajaknya. Mel berdiri di atas salah satu batu besar yang cukup tinggi. Ia memicingkan matanya yang lebar, melihat ke arah satu titik tak jauh dari situ. Ia mengambil teropongnya untuk mengamati titik itu. Ia menurunkan teropongnya, lalu memicingkan matanya. Selanjutnya, ia mengamati titik itu lagi dengan teropongnya. Tak lama kemudian ia tersenyum lebar. Sepertinya kita sungguh-sungguh dekat, katanya sambil menoleh ke arah Don dan Ian yang masih sibuk mengamati segala arah. Mereka melangkah lagi menuju ke arah dataran berbatu yang tadi terlihat dari teropong Mel. Tampak asap tipis mengepul di sana. Kita pasti bisa. Kini ketiganya mengepalkan tinju mereka ke udara sambil melangkah pasti. Sedikit lagi mereka akan menemukan sumber energi panas bumi untuk digali. Nah, setelah membaca cerita tadi, Kak Lisa punya beberapa pertanyaan nih. Tulis jawabannya di buku kalian masing-masing ya. Pertama, apa yang sedang dilakukan mereka di tempat itu? Ya, mereka sedang mencari sumber energi panas bumi. Pertanyaan selanjutnya, apakah menurut kalian pekerjaan yang mereka lakukan itu berguna? Jelaskan alasan kalian ya. Oke, mereka adalah geolog. Tentu saja pekerjaan mereka berguna untuk menemukan dan mempelajari tentang struktur bumi dan pemanfaatannya. Seperti misalnya menemukan sumber energi yang terkandung dalam bumi agar bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan. Nah, terakhir, bagaimana kalau tidak ada orang-orang yang mau mempelajari tentang hal yang dilakukan dalam tokoh seperti yang diceritakan tadi? Ya, tentu saja kita akan sulit menemukan sumber energi yang bermanfaat sehingga aktivitas manusia bisa terhambat. Nah, kalian sudah menulis jawabannya di buku kalian masing-masing kan? Sekarang Kak Lisa mau memenuhi janji Kak Lisa untuk menjelaskan lebih lanjut apa itu energi panas bumi. Geotermal atau panas bumi adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi. Energi ini terbentuk karena ada panas yang tersimpan. Di permukaan bumi, sistem geotermal dicairkan oleh munculnya mata air panas, fumarol atau lubang pada kulit bumi yang mengeluarkan uap dan gas, tanah beruap, serta batu-batuan yang telah berubah oleh proses reaksi dengan air panas. Biasanya orang yang meneliti sumber geotermal dinamakan geolog. Geolog itu adalah orang yang mempelajari dan memahami gejala-gejala yang terjadi di permukaan maupun di bawah permukaan bumi. Ayo berlatih! Nah, sekarang coba kalian cari 6 kata dalam cerita berburu panas bumi pada kotak berikut yang memiliki arti atau makna yang sesuai dengan kalimat yang akan Kalisa sebutkan. Kalian bisa menuliskan jawabannya di buku kalian, lalu cari katanya dalam kotak. Sudah siap? Yang pertama, orang yang mempelajari dan memahami gejala bumi adalah... Jawabannya apa? Betul, geolog. Yang kedua, nama lain dari panas bumi, apa hayo? Sudah tahu jawabannya? Apa? Lahar. Bukan teman-teman, yang betul geotermal. Selanjutnya, apa nama alat untuk melihat barang yang jauh-jauh? Yang ini gampang banget,
Apa coba? Ya, betul. Teropong. Nah, sekarang apa namanya benda yang padat tapi bukan logam? Jawabannya kayu. Ya bisa juga. Tapi jawaban yang tepat adalah batuan. Berikutnya, apa namanya uap yang dapat terlihat? Gampang kan yang ini? Ya, betul. Jawabannya adalah asap. Nah, yang terakhir nih teman-teman. Disebut apakah membuat lubang di tanah? Ini mudah banget. Teman-teman pasti bisa menjawab dengan cepat. Jawabannya adalah betul, menggali. Ayo membaca. Gimana teman-teman? Masih semangat belajar kan? Masih dong ya? Sebentar, Kak Lisa, charge laptop Kak Lisa dulu ya. Loh, jangan-jangan mati lampu. Nah kan, mati lampu. Ini dia nih pentingnya punya energi alternatif sebagai sumber daya yang bisa menghasilkan listrik di rumah kita. Nah, kemarin kan kita sudah belajar bagaimana cara untuk menghasilkan listrik. Kalian masih ingat kan? Coba kita runutkan satu-satu ya. Yang pertama ada bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak menghasilkan tenaga untuk menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik. Batu bara dibakar menghasilkan uap yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Dan dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Ada pula yang menggunakan panel listrik dan dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA memanfaatkan tenaga air yang dikumpulkan pada bendungan besar, lalu dialirkan untuk memutarkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Nah, terus gimana kalau arus air tidak sederas arus air di bendungan? Ternyata arus air yang lebih kecil tetap bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir air dan menghasilkan listrik, tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit. Kegiatan ini biasanya dikenal dengan PLTA mini, yaitu pembangkit listrik yang menggunakan kincir air untuk menggerakkan generatornya. Nah, ini dia nih gambar PLTA mini. Air dialirkan untuk memutar turbin atau kincir air melalui talang yang berbentuk balok tanpa tutup. Melalui talang ini, air dapat terkumpul lebih deras dan kuat, sehingga mampu memutar turbin dan menghasilkan listrik. Pada gambar ini, kita juga dapat melihat roda kincir yang berbentuk lingkaran. Bentuk ini paling tepat untuk menghasilkan gerak putar yang maksimal. Bentuk-bentuk geometri memang sangat besar manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Nah, kayaknya Kak Lisa mau numpang charge laptop Kak Lisa deh di rumah Om Kak Lisa. Lisa,
Di sini ada air kan? Soalnya listrik di rumah Om lagi mati, jadi nggak ada airnya. Om nggak bisa mandi deh. Tami, Tomo, sini. Kita mandi sini aja ya. Gimana? Ya, Om, tapi listrik di rumah juga lagi mati nih, Om. Waduh, mati. Bukannya kemarin papa kamu udah pasang panel surya? Belum dipasang, Om. Belum dipasang? Terus, Om, gimana mandinya? Ayo mencoba. Kemarin, kalian sudah belajar tentang panel-panel surya yang memiliki penampang berbentuk persegi panjang. Panel surya biasanya berukuran panjang 100 cm, lebar 50 cm, dan tebal 5 cm. Coba pikirkan, bentuk kemasan seperti apa yang paling cocok untuk mengemas panel-panel surya itu? Apakah berbentuk bola, kubus, atau balok? Kemasan paling sederhana tentu berbentuk balok. Perhatikan gambar kemasan panel surya beserta ukurannya berikut ini dan jawab pertanyaan ini ya. 1. Pada kemasan dengan ukuran tersebut, apakah sebuah kardus cukup untuk mengemas 40 unit panel surya? Mengapa? Tulis jawabannya di buku kalian ya. Jawabannya adalah tidak cukup. Karena kardus hanya memuat satu baris panel surya dengan ukuran panjang 1 meter dan lebar 0,5 meter. Oleh karena itu, dengan tebal panel surya 5 cm, banyaknya panel surya yang dapat dimuat dalam kardus tersebut hanya 10 unit. Pertanyaan kedua, jika tidak cukup, berapa kardus yang dibutuhkan untuk mengemas 40 unit panel surya? Jawabannya, karena satu kardus kemasan hanya dapat memuat 10 unit panel surya, maka untuk memuat 40 unit panel hanya dibutuhkan 4 kardus. Caranya 40 dibagi 10 sama dengan 4. Mudah bukan? Ayo berlatih. Ternyata ada hikmahnya juga ya. Di rumah Om mati lampu. Jadi kan Om bisa kesini. Pas kamu lagi gak ada kerjaan kan? Dan kamu juga bisa gantiin tuh tugas Om. Untuk nemenin Tami belajar. Iya kan? Kalau gini kan Om bisa santai-santai dulu, ya kan? Memangnya Om gak mau temenin Tami belajar? Tuh, bukannya Om gak mau. Om itu nemenin Tami belajar udah dari tadi pagi. Sudah selesai? Belum, Kak. Aku bingung. Kalau bagian warna oranye ini mau aku jadiin dasar kubus, berarti sisi yang jadi penutup kubusnya yang mana ya? Teman-teman, ada yang bisa bantu Tami? Gambar jaring-jaring kubus yang telah dibuat Tami seperti ini nih. Kira-kira kalau gambar yang diarsir berwarna oranye ini adalah alas kubusnya, bagian mana ya yang menjadi penutup kubusnya? Kalian bisa membuat contoh gambar jaring-jaring kubus seperti ini nih. Lalu kalian beri tanda silang ya. Kira-kira menurut kalian bagian mana yang cocok untuk menjadi penutup kubusnya? Kak Lisa tunggu ya. Sudah. Hebat! Nah, teman-teman, Tami sudah berhasil membuat jaring-jaring kubusnya nih. Seperti ini gambarnya. Yeay, tugas aku selesai semua. Makasih, Kak Lisa. Sama-sama ya. Sekarang gantian kalian bantuin kakak ya.
Bantuin apa, Kak? Pasti seru. Sekarang ikut Kakak ke halaman belakang yuk. Proyek kreatif minggu ini. Nah, kincir angin Kakak sudah hampir selesai nih. Sekarang kalian bantuin Kakak ya untuk mengecatnya lagi. Nah, Kakak sudah siapkan kuas dan catnya. Siap, aku suka mewarnain. Nah, buat teman-teman di rumah juga bisa mencobanya ya. Kalian bisa minta tolong Kakak, orang tua, atau wali kalian untuk memotong kaleng dan memasangnya di kerangka kincir. Setelah itu, kalian juga bisa mewarnainya agar hasilnya lebih menarik. Selamat mencoba! Refleksi. Sampai juga kita di akhir pembelajaran hari ini. Sekarang saatnya kita mengingat kembali dan berefleksi. Hari ini kita telah belajar apa itu energi geotermal dan panas bumi. Kita juga sudah sama-sama mendengar cerita tentang berburu panas bumi dan belajar kosakata baru lewat permainan tebak kata. Kita juga sudah belajar tentang energi alternatif yang bisa menghasilkan listrik. Salah satunya energi yang bisa kita dapatkan melalui panel surya. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah kalian senang? Atau kalian sedih karena masih bingung? Jangan bersedih ya, karena kalian masih bisa untuk terus berlatih dan belajar. Jangan putus asa, tetap semangat, dan jangan lupa berdoa ya. Sampai jumpa! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.